Ada 321. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedara-sedari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 11 bulan Safar tahun 1440 Hijrah bersama dengan Neblah bulan 8 tahun 2024 2597. Kita baca pada pagi hari ini hadis yang ke-321 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرار ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني أعهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1337. Maksudnya dari Ikrimah radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, belum pada saya nak terjemuh, nak baca ni dah rekah bela-bela. Ngajar orang ni, jangan we jadi jemu. Jangan we jadi orang puah. Tak saya dengar. Lepas tu, ngajar pun ketika orang nak. Ketika orang tak saya, orang main soncai, orang tak ada nak kepada mengaji, maka kita jangan duduk pergi pandai-pandai nak pergi ngajar, nak pergi apa, tak boleh. Ni dalam hadis ni macam itulah. Jadi cuba kita tengok tak maksud dia. Mengajarlah Al-Quran dan hadis Nabi kepada orang ramai setiap hari Jumaat. Ni Ikrimah royak kepada Abdullah bin Abbas. Kalau boleh, ngajarlah tiap-tiap minggu tafsir, ngajar hadis. Jika engkau dapat membuat lebih dari itu, maka mengajarlah dua kali seminggu. Jika engkau dapat lebih dari itu lagi, maka mengajarlah tiga kali seminggu. Ya, kau banyak ke tak? Ha, gitulah. Janganlah engkau menjemukan orang ramai terhadap Al-Quran. Ngajar banyak, ngajar sikit, hal tu tak ada pelak. Tapi jangan siapa kau jemu-jemu ni, kalau kita katanya puah. Tapi so lagi, muk. Dia muk doh. Orang dia kenyir dengan ilmu, dia berasa tak say. So puah. Oh. So, panjang. Supaya khutbah juga. Khutbah yang begitu panjang menjemukan orang. Mengajar lebih pada masa. Orang puah yuk tengok je semua. Eh, bila lah Datuk ni nak berhenti. Kita jadi bobo molek. Jadi berhenti sudah tu. Orang sedang-sedang duduk nuk. Barulah nampak katanya sedap mengajar. Gitulah. Nah.
Jangan engkau terlajak ingin mengajar sekumpulan orang yang sedang seronok berbuah bicara. Orang dia tengah kecek bobe 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 dia tengah buah reang dia. Jangan kita dok gisek. Ha mari, buti-buti sah kau nak mengajar ni. Kalau kecek bahasa kampung sudah. Bahasa kampung mudah-mudah nampak lapar nak mengajar. Padahal orang tak ada nak dengar ni. Orang nak hijau lain buat. Orang nak bicara hal lain. Kita jangan duduk. Minta maaf deh. Jangan duduk gisik. Reng orang. Gitulah. Jangan engkau terlajak ingin mengajar sekumpulan orang yang sedang seronok berbual bicara. Sehingga memotong perbualan mereka yang menyebabkan mereka merasa jemu. Begitu juga saya sek sini. Orang ada tengah-tengah kecek tak? Kita ada pergi sek. Walaupun bukan ngajar. Orang ada tengah kecek bicek dua tiga orang. Ada tengah-tengah sedap. Kita pergi pak berlalu. Kadang-kadang buat jadi orang kena berhenti kecek. Benda yang penting-penting. Ha, kita pun jangan jadi duduk pergi potong dan mau duduk kecek. Kadang-kadang dua tiga orang dia duduk tengah serius molek. Duduk tengah kecek bobe-bobe. Wah, kita pergi wis halal. Apa khabar weh? Orang lama tak ada jumpa dengan demo gitu kan ni. Penuh habis majlis demo. Bila penuh majlis, kita ni jadi orang buat jadi penuhnya perbincangan, bicara, perbualan hak orang di tengah-tengah kecek sana. Kadang-kadang dia kecek dua orang, dia tak siwi orang lain, orang lain tahu. Dia duk kecek bobe-bobe cocek-cocek-cocek-cocek. Kita jangan sama sekali duk pergi masuk campur. Kalau boleh akak tangis sekadar. Assalamualaikum. Sudah. Pergi. Yang gigi pasal penuh majlis orang okay, dan sebagainya. Tetapi berdiamlah sekejap. Ha ni. Ni Abdullah bin Abbas. Oh ya. Apabila mereka menyuruhmu mengajar, maka ajarlah. Ketika mereka sedang berkeinginan. Orang okay, apabila ia nak wei kita ngajar, okey. Kita ngajar. Orang okay, ayat tazkirah sikit. Boleh 2 3 minit. Okey, kita wei. Dia orang tak minta jangan. Gitulah cara-cara dah. Ni cara bermuamalah dalam masyarakat pasang mengajar royak walaupun ilmu dari Al-Quran dari hadis Nabi sekalipun sallallahu alaihi wasallam kita jangan letak tempat yang tidak sesuai. Alhamdulillah. Nah. Dan jauhilah berdoa dalam bentuk sajak. Macam mana? Doa kita, doa biasa. Allah, Allah, Allah. Kita minta, 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 minta. Tapi kalau dia doa dalam bentuk sajak. Sajak-sajak ni ada tamniang. Ada tamniang dia. Ada ingat-ingat dia. Kalau kita minta pasal bahasa Melayu, ya Allah, murahkanlah rezeki kepada kami. Lanjutkanlah umur kami supaya dapat taat kepadamu, ya Allah. Tapi kalau misal tanya kita buat saja, ya Allah, panjangkanlah umur kami untuk taat kepadamu, ya Allah. Jadi, nampak sepengah saja. Nanti minta betul-betul lalu dengan Allah Ta'ala. Nah. Kerana aku tidak pernah mendapati Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan demikian. Ini. Nah, ya katanya Nabi dan sahabat ramai-ramai ni ia pasang betul-betul lalu minta dengan Allah dalam bentuk pasang betul-betul tak ada katanya duk main sajak go tu go ni dalam doa dan sebagainya. So hak baca Quran hak ni diizin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dok dalam baca Quran ni kena baca tamnong. Kena baca bertajwid. Ha, tu. Baca hadis tak ada kena baca tajwid. Dia tak serupa baca. Ha, ni witi kita cara hidup kita dalam masyarakat dan yang mesti kita mengetahui. Okey, habis dah. Gi pula hadis yang ke-322. Babnya kaifiyatud da'wati ila Allah Ta'ala. Cara berdakwah
ataupun menyeru kepada agama Allah Ta'ala. Ini satu bab lah berhubungi dengan kita seru orang, ngajar orang, royak kepada orang. Ha, macam mana kita cuba kita tengok. Nah, ia termasuk juga berdoa, ad-da'wah dalam arti doa. 322 An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu hina ba'athahu ila al-Yaman innaka satati qauman ahla kitabin fa idha ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1395, 1496 dan Muslim nombor 19. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika baginda mengutusnya ke negeri Al-Yaman. Ini nah sahabat Nabi yang Nabi puji di dalam beberapa karakter percakapannya. Nabi ada sebut puji Muaz bin Jabal. Lepas tu Nabi pesan kepada dia. Ketika Nabi hantar dia pergi ke negeri Yaman. Ni sebagai duta Nabi ni. Nah. Nabi pesan kan? Engkau akan bertemu dengan suatu kaum dari ahli kitab. Maknanya orang Yahudi, orang Kristian yang duduk di negeri Yaman pada waktu itu. Terutamanya orang Kristian. Jika engkau sampai ke tempat mereka, serulah mereka agar mengucap dua kalimah syahadah dengan bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak diibadat kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Ini tangga yang pertama. Seru manusia supaya mengucap dua kalimah syahadah. Ni Nabi pesan kepada Muaz. Jika mereka mentaati yang demikian, dah terima dah. Maknanya masuk Islam dah. Sampaikanlah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan mereka solat lima waktu sehari semalam. Ini tangga yang kedua. Ngajar. Oh ya, cara semayang, baca dia, perbuatan dalam semayang lagu mana-mana. Itu tangga yang kedua. Jika mereka mentaati yang demikian, maknanya boleh terima rasmaya, sampaikanlah bahawa Allah mewajibkan mereka menunaikan zakat dari harta yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Seguh tam kuam kau jai. Lepas tu royak. Katanya zakat adalah wajib yang diambil daripada orang kaya dan dibahagi kepada orang miskin. Ha, ini tiga perkara lah. Jika mereka mentaati yang demikian, janganlah engkau merampas harta terbaik yang dimiliki mereka. Ini Muaz diberi nasihat supaya jangan duk komheng orang, duk komku orang. Jangan. Orang nak beri tak sibui, hak tu lewatai. Tapi royak katanya, hak wajib mesti kena tunai, hak sunat jangan duk rapah dan jangan duk buat zalim terhadap mereka. So lagi Nabi pesan, dan berhati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi. Maknanya beringat-beringat, hei Muaz, doa orang yang kena zalim kerana tidak ada halangi sekatnya di antara doanya dengan Allah. Maknanya Allah Ta'ala akan terima doa-doa orang yang dizalimi. Sampai ke hari kiamat. Bukan hal ini berlaku hanya kepada Muaz dan orang negeri Yaman saja. Bahkan hadis ni boleh diguna sampai ke hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi,
Ingat doa-doa mereka Allah Ta'ala akan terima. Apa-apa lagi, kita orang Islam seluruh dunia pakat doa kepada orang-orang yang kena zalim. Orang yang kena zalim, rumah dia hancur, dia harta benda hilang, gotu, gani, gotu dan sebagainya. Sebab tu daripada hadis ni kita dapati banyak-banyak perkara, iaitunya hubungi dengan cara dakwah, cara seru manusia supaya faham Islam. Nah, sebab tu dalam Islam tidak ada paksa, tidak ada bangkap. Kalau sekiranya orang royak katanya Islam tersebar dengan mata pedih, maka orang Islam kita lah kena cicing kepada mereka, terutamanya Sikh, Europe. Banyak buku-buku, kitab-kitab yang dikeluarkan dalam bahasa orang putih, bahasa Inggeris, yang comti kata kepada Islam, kata kepada Nabi, kata kepada sahabat dan sebagainya. Sebab tu setengah-setengah orang apabila dia pergi baca buku-buku yang ditulis oleh orang Kristian ataupun orang Yahudi yang dia ngaji Islam tu pasal tak kena. Lepas tu dia pergi tulis, pergi sebar seluruh dunia katanya Islam ni zalim, Islam jahat, Islam karut dan sebagainya. Tu perlu kita nak orang Islam semua betul semula cara pahami kita dan menjadi tersebarnya rahmat kebaikan kepada sekalian alam. Gi betul semula komun-komun hak salah yang ada di atas muka dunia ni, maka orang Islam lah berkewajipan untuk gi betul maklumat dan isi-isi hak salah. Akhir sekali hadis yang ke-323 An Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-quran thumma ta'allamna al-quran fazdadna bihi imana. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor 91, hadis sahih. Maksudnya daripada Jundub, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ni dia sebut, dia sandar kepada ha keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kan Jundub, dia royak katanya, pernah suatu ketika dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami berumur hampir akhir balik. Tengok, duduk masa budak-budak lagi, belum pada masuk akhir balik ataupun remton masuk akhir balik. Dia royak cerita dia. Dia kata kan, kami belajar tentang keimanan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Tengok, sungguh katanya semua orang kena ngaji Quran belaka. Tapi Nabi ni yang ngajar iman dulu. Terak, maknanya bubuh iman di dalam hati dulu. Royak. Ime tu lagu tu. Hak ni lah yang paling betul sekali cara mengaji, cara mengajar. Sebab tu Nabi Chaiwela 13 tahun duduk di Mekah, bubuh ime dia. Tane ime nak jadi kejap. Masya Allah. Apabila ime dia kejap, benda lain boleh bubuh. Sebab tu semaya 5 waktu ni difardukan ke atas Nabi dan umat Islam belum pada Nabi nak hijrah setahun lebih-lebih. Tengok, 13 lop setahun lebih, maknanya 11 tahun lebih Nabi duk kecik ha ime. Walaupun qira'a turun dah pada waktu tu, qira'a pun tu hewak turun dalam bentuk pasang ime. Inilah Jundub royak katanya, ngaji ime dulu sebelum daripada mengaji Quran. Selepas itu kami pun mempelajari Al-Quran, maka dengan Al-Quran itulah kami bertambah ime. Alhamdulillah. Duk kiau yong gi mari. Ime Quran. Bila ngaji Quran pak bertambahnya ime. Alhamdulillah. Dalam sangkum kita pun lagu itulah sekarang ni. Walaupun kita bukan
mula supaya marhalah sahabat yang duduk Mekah. Kita lah ni, sudah pun Islam duk ada dah dalam jiwa kita, hati kita. Maka, marilah kita jadi kuat kedua-dua. Iman kita kuat, Quran pun kita kuat. Lepas tu, jadilah Quran ni tersebar. Jadi ada dalam diri tubuh kita ni supaya Quran jalan atas muka bumi. Nana orang, orang Islam lagu tu. Jangan jadi mayat duk jalan atas muka bumi. Nah, insyaAllah sekadar tu lah. Lepas tu, kita sambung semula minggu hadapan. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.